Betul ke permohonan UPU akan dibuka pada bulan Februari? Nak tahu? Jom tonton dengan lebih lanjut. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sihat. Terima kasih kerana terus setia menyokong channel saya, Abdul Muiez Ruslee. Kepada anda yang baru sahaja mengenali channel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya kerana selepas ini lebih banyak perkongsian berkenaan dengan hala tuju pendidikan yang akan saya kongsikan kepada anda semua. Selamat kembali ke sekolah, terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 5 yang akan meneruskan perjuangan anda untuk menghadapi SPM pada bulan Mac 2022. Baik, para penonton, murid-murid yang saya kasih sekalian, baru-baru ini saya menerima satu hantaran mesej di WhatsApp berkenaan dengan tarikh pembukaan UPU untuk tahun 2022. Saya tak pasti sama ada benar ataupun tidak. Saya buat penafian awal-awal ya. Saya tidak pasti benar ataupun tidak. Saya dah cuba cari dekat Telegram, tak jumpa. Saya cuba cari di Facebook rasmi UPU pun tak jumpa. Tapi saya kira perkongsian ini memang ada benarnya. Okey, katanya apa? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Encik Wahi, pengarah UPU, menyampaikan salam untuk kita semua. Ada beberapa pesanan dari beliau. Permohonan fasa pertama akan dibuka pada 9 Februari hingga 31 Mac. Penafian awal-awal, saya tak pasti sama ada tarikh ini benar ataupun tidak kerana UPU tidak mengeluarkan secara rasmi berkenaan dengan tarikh ini. Okey, yang kedua, galakkan student apply kursus yang bertemuduga bagi pilihan 1 hingga 4. Sebab fasa 2 nanti dah tak ada lagi ditawarkan lagi kursus-kursus yang ada temuduga. So, minta student apply masa fasa 1. Sekian dimaklumkan. Baik, para penonton yang dikasih sekalian, kalau kita ikutkan apa yang di sepanjang-panjangkan berkenaan dengan UPU ni, penafian sekali lagi, kali ketiga saya buat penafian, tarikh 9 Februari hingga 31 Mac itu belum lagi ada kata putus rasmi daripada UPU sama ada hebahan sama ada di Telegram rasmi ataupun di Facebook rasmi. Jadi kita abaikan dulu tarikh itu. Yang penting sekarang ini kita tengok kepada poin kedua, galakkan student apply khusus yang bertemuduga bagi pilihan pertama hingga keempat. Baik, kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun 2020, saya nak bagi tahu kepada anda, untuk masuk ke universiti sama ada politeknik, kolej komuniti dan sebagainya, ILKA, UPU dan sebagainya, di universiti dan sebagainya, anda mesti memohon melalui satu portal yang kita namakan sebagai UPU. UPU. Saya tak nak cerita panjang. Nanti saya akan buat satu hantaran khusus untuk anda. Okey, sekarang ini kita ambil kepada poin kedua, galakkan student apply khusus yang bertemuduga bagi pilihan 1 hingga keempat. Baik, murid-murid sekalian, sekarang ini saya nak beritahu kepada anda, untuk pilihan pertama hingga pilihan keempat adalah khusus yang ada temuduga. Khusus yang ada temuduga. Jadi kepada anda yang nak memohon dan anda rasa anda layak, anda boleh mohon nanti untuk program bertemuduga di pilihan pertama hingga keempat. Pastikan pilihan temuduga anda itu adalah khusus-khusus yang betul-betul anda minat. Bukan hanya sekadar bubuh sajalah, takut nanti kalau dapat tak dapat dan sebagainya. No. Pilihan pertama ialah khusus yang anda minat hinggalah pilihan keempat. Kerana apa? Kerana tawaran temuduga itu akan bermula daripada pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, pilihan ketiga, keempat. Dia mengikut kepada kesesuaian ataupun kelayakan anda. Jadi kepada murid-murid sekalian, mulai hari ini kan, sambil-sambil itu kalau tak ada apa-apa kan, bolehlah layari laman web rasmi UPU untuk anda melihat senarai program yang ada temuduga. Kalau anda nak tahu senarai program temuduga tu macam mana, dia ada hashtag tanda pagar. Itu adalah program yang ada temuduga. Anda dah boleh tengoklah syarat dia dan sebagainya kan. Sebab kalau anda tengok syarat dan sebagainya, setidak-tidaknya anda boleh mula siapkan diri anda sekarang. Yang penting, pastikan anda bersiap sedia untuk isi pilihan pertama hingga keempat, iaitu pilihan bertemuduga. Kerana saya yakin dan pasti sebaik saja SPM habis nanti, sudah mula dipanggil untuk menghadiri sesi bertemuduga. Sama ada secara dalam talian ataupun bersemuka, wallahu alam, tunggu arahan rasmi daripada you.
UPU. Baik, saya kira setakat saja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus setia menyokong channel saya, Abdul Muiez Ruslee. InsyaAllah ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan sekali impian anda akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.